Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini aku mau update skincare rutin aku lagi nih. Nah, perjalanan skincare rutin aku tuh emang udah panjang banget. Dari awal aku breakout, terus sampai saatnya aku nemu skincare yang enak, sampai saatnya aku menikah dan aku hamil, aku takut anak pertama gitu ya guys. Jadi aku vakum dari dunia per skincarean. Jadi aku pakai yang benar-benar aman, walaupun aku tahu bahan-bahan ini buat ibu hamil tuh nggak apa-apa atau tidak gitu loh guys, boleh atau enggak. Tapi aku tetap kayak untuk memutuskan tuh ya udahlah ya, aku tinggalkan dulu, terus mencari yang cocok dan enak banget buat aku. Salah satunya sabun atau facial wash. Nah, itu salah satu hal pokok banget dalam per skincarean aku. Tanpa itu aku bisa nggak pakai serum, aku bisa nggak pakai yang lain-lain, tapi aku nggak bisa kalau aku nggak cuci muka. Jadi aku wajib banget cari facial wash yang cocok sama aku. Baru kali ini aku nemuin facial wash yang langsung cocok gitu di aku dan nggak ada tanda-tanda yang nggak cocok kayak gitu, kayak langsung enak di wajah aku. Nah, karena aku ini sedang menyusui ya, alhamdulillah anak aku udah setahun lebih, aku masih selektif banget mencari skincare sampai saat ini. Sampai saat ini pun juga banyak banget yang nanyain skincare aku yang dulu-dulu waktu aku hamil sampai sekarang menyusui masih pakai yang apa. Dan sekarang update-nya nih yang aku lagi pakai aja nih pas aku menyusui. Dan ini salah satu facial wash yang aku temuin. Ya, aku iseng-iseng cari dan aku pengen yang beda dari yang lain gitu guys. Biasanya aku tuh kalau cari facial wash itu yang cair atau yang gel atau yang kalau kita kasih air baru berbusa. Nah, saat ini aku pengen cari yang beda dan langsung cocok, pengennya sih gitu ya. Niatnya seperti itu, tapi alhamdulillahnya terkabul. Jadi aku cari produk dari Skin Tipik ini. Sebenarnya sabunnya banyak, tapi aku cari yang aman untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Salah satu produk Skin Tipik yang facial wash mostnya ini adalah salah satu produk yang baru pertama kali aku coba, karena aku baru pertama kali cobain produk yang kalau di puff atau dipencet gitu, ditekan, dia keluarnya bukan cairan atau bukan gel atau bukan ya segala macam bentuk seperti sabun gitu ya, tapi melainkan langsung busa gitu. Produk Skintific yang aku coba untuk facial wash-nya, salah satunya ini adalah produk Skintific Amino Acid. Ini produknya ternyata ini produknya, ini kertasnya juga udah yaudahlah ya. Ini sengaja aku save karena biar aku kasih tahu nih aku pakai ini produk. Terus juga ini udah tinggal segini. Dan aku nggak bisa terlalu banyak gitu karena ini tuh sekali puff tuh kan langsung berbusa gitu ya guys. Jadi sekali tekan gitu maksudnya berbusanya langsung lumayan. Jadi dan itu cukup bersihin wajah aku gitu. Bagus untuk aku. Biasanya aku nggak pernah cocok ada skincare yang langsung busa kayak gitu. Guys, dari video sebelumnya kalian tahu kan kalau aku tuh lagi berusaha banget ngebalikin skin barrier aku gitu. Nah, salah satunya aku juga harus nyari facial wash yang bener-bener cocok juga untuk skin barrier yang lagi rusak atau skin barrier yang emang lagi butuh perbaikan seperti itu. Nah, salah satunya produk ini nih, aku baca-baca klaim dari produk ini adalah dia ini bisa ngebantu untuk ngebagusin skin barrier kita juga. Tekstur dari produk ini adalah face foamnya yang ringan dan busa yang silky gitu, jadi aman banget buat skin barrier yang emang lagi harus diperbaiki. Nah, yang tadi aku bilang walaupun dia ini kayak gini, sekali tekan aja tuh produknya udah langsung lumayan banyak dan itu udah mampu banget buat ngebersihin wajah kita, kotoran-kotoran yang ada nih. Aku kan sekarang lagi makeup ya, aku lagi pakai cushion, nanti aku akan cuci muka dan aku akan kasih tahu setelah aku sharing pengalaman aku menggunakan produk Skintific ini. Nah, produk ini ada yang namanya amino acid ya, gede banget tulisannya. Nah, amino acid dengan molekul yang mikro atau yang paling kecil, dia tuh bisa membersihkan kan sampai ke dalam pori-pori kita yang paling dalam. Dan aku emang ngerasa banget karena aku cuci muka itu benar-benar kayak ngeresep banget, kayak benar-benar bersih banget gitu loh guys. Padahal aku pakai cuman kayak sekali tekan doang, nggak yang berkali-kali. Tapi kadang-kadang aku pakai berkali-kali karena emang kebiasaan aku tuh pengennya busa semua gitu kadang-kadang. Tapi opsional aja sih, kayak kadang-kadang aku pakai sekali tekan, kadang dua kali atau tiga kali tekan ya, tergantung kondisi wajah kita. Ada kandungan 5 kali ceramide dan white truffle yang dapat mengunci kelembapan kulit wajah kita setelah mencuci muka guys. Nah, kalian juga harus tahu nih, produk ini tuh sudah BPOM. Dan kalau misalkan kalian mau tahu, ini tuh segini itu harganya 100.000 ya, dengan beratnya itu 100 mili ya guys. Tapi sekali tekan aja langsung busanya keluar nih. Tuh
tuh lumayan banget loh guys buat ngebersihin. Tapi bagi kalian yang emang kurang, kalian bisa 2 pump, 2 tekan gitu. Ini lumayan loh, biasanya segini ya biasanya kalau busa. Tapi ini bener-bener satu aja udah ngebersihin banget gitu. Guys, produk ini dapat digunakan sehari-hari, bisa pagi, siang, malam, bahkan dari luar, kalian bisa cuci muka dan lain-lain, ini tuh bisa banget kalian gunain. Produk ini tuh dia paraben free, alcohol free, mineral oil free, phthalates free, kalau misalkan kalian, aku salah nyebutnya bisa komplain, komen di bawah, sulfat free, artificial color free, vegan friendly, dan tidak diujikan oleh hewan. Jadi benar-benar bagus banget ini produk, klaimnya banyak banget. Yang paling penting BPOM ya guys. Harga cuma 100.000, sudah dapat segini dan mampu membersihkan kulit wajah kalian. Guys, kalian tahu kan produk yang tadi aku sebutin, di dalamnya kandungannya itu ada amino acid. Di dalam kandungan dari produk Skin Tivic ini ada amino acidnya yang paling gede, terus ada 5 kali ceramide, dan juga ada yang namanya white truffle. Yang masing-masing itu manfaatnya banyak banget. Perlu kalian tahu kenapa kalian tuh wajib banget cobain produk ini, karena di dalam itu kan ada amino acid ya, amino acid dengan molekul yang mikro yang dapat membersihkan kulit wajah kita sampai ke pori-pori, benar-benar sebersih itu, bersih dengan sempurna kayak gitu loh guys. Diformulasikan dengan bahan alami untuk menjaga skin barrier kita agar tetap sehat. Jadi kalian wajib banget pakai produk dari Skin Tivic yang amino acid ini. Ini benar-benar kayak gentle banget buat aku. Jadi aku ngerasa aman banget pakai produk ini. Wah, gimana nggak bagus kan? Benar-benar kandungannya tuh sebagus itu. Jadi walaupun kayak air seperti ini dalamnya, tapi senyawa di dalamnya atau molekul-molekul di dalamnya itu bagus banget untuk kulit wajah kita. Ya, packagingnya juga lumayan bagus, aman. Ini bukan kaca sih, ini aman. Ini ada busa-busa karena kan kadang-kadang suka aku kocok gini loh, kadang-kadang aku keluarin jadi kelihatan busa-busa kayak gini. Nah guys, yang aku rasain setelah aku pakai produk ini adalah, biasanya kalau misalkan kita pakai produk yang cuci mukanya ada busanya, kadang-kadang bisa bikin wajah kita kayak kering gitu loh guys. Tapi untuk Skin Tivic amino acid ini enggak, aku ngerasa kulit wajah aku tuh kayak lebih ke cerah, terus lembab juga. Itu aja sih yang paling penting, adalah dia mampu membersihkan. Karena kan pas aku punya anak ini, aku bener-bener jarang banget cuci muka. Kayak aku bener-bener butuh cuci muka yang sekali pakai itu langsung bersih, langsung seger gitu. Dan ketika aku pakai ini pada pagi hari dan malam hari gitu, sama aku dari luar-luar rumah, aku ngajar, ini langsung gentle banget ngebersihin dan langsung nyegerin kulit. Aku tuh berasa keset dan lembab gitu. Kesetnya tuh bukan kayak keset kering gitu loh guys, bener-bener kayak enak gitu rasanya, kayak gitu sih yang aku rasain. Ya alhamdulillahnya nggak ada efek samping di aku, kayak muncul jerawat dulu, purging dulu, ada beberapa sabun yang kayak gitu kan, atau gerut, atau kayak ketarik-tarik gitu di area-area pipi, kering di area-area tertentu, nggak. Kalau aku alhamdulillahnya sih nggak ngerasain produk ini, Skin Tivic semuanya aku nggak ngerasain ada efek samping atau purging dan lain-lain gitu, enggak sih alhamdulillahnya. Dari segala macam skincare yang aku pakai, produk ini sekali pakai langsung enak gitu. Ini benar-benar bagusin wajah aku, ngelembapin dan benar-benar menjaga skin barrier aku lagi gitu guys. Karena sekarang perjuangan aku adalah merapikan skin barrier aku dulu nih guys, untuk lanjut ke tahap skincare selanjutnya. Oke guys, kalau misalkan kalian mau order, kalian bisa banget order di e-commerce-nya, ada di Shopee-nya, ada di Tokopedia-nya, dan TikTok-nya juga. Kalian bisa klik link di bawah ini, atau kalian bisa klik description box aku. Dan kalau misalkan kalian mau order juga ada Instagram-nya, SkinTivicID, jangan lupa di follow. Dan follow Instagram aku juga via Auli. Ya, terima kasih banyak, itu aja perjalanan skincare aku untuk facial wash-nya, karena baru ini aku nemuin facial wash busa atau facial foam yang benar-benar cocok di aku kayak gitu. Oke guys, terima kasih banyak, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku via Auli, SkinTivic ID juga, dan order produk ini di description box aku, kalian tinggal klik aja gitu ya guys. Thank you.
Ya, aku udah cuci muka, benar-benar bersih. Kalian bisa lihat alis aku udah hilang. Eyeshadow aku juga udah hilang, benar-benar se-gentle itu. Benar-benar langsung set-set. Aku tadi pakai dua tekanan, aku lupa kalau aku mau kasih tahu satu tekanan. Tapi itu dua aja tuh mataku udah perih banget ya. Dan juga udah ngebersihin kayak gini. Jadi misalkan kalian mau tahu, satu kali tekan aja tuh udah benar-benar bersih juga kok, guys. Oke, itu aja. Langsung ke video yang lainnya. Terima kasih. Klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram ke Fiauli. Download, order produk ini di SkinTVKID atau di e-commerce yang ada di description box aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.